Baiklah, kita nak siarkan rangkuman berita yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini. Kan, Eli? Yes, antaranya kita ada kisah tentang kes mahkamah dari Datuk Farid Kamil, Datuk Boy Iman dan berita gembira untuk Yuna. Selain itu, kita juga ada berita gembira tentang Mami Jihan yang telah selamat melahirkan baby boy malam semalam. Tahniah! Datuk Farid Kamil yang hadir ke mahkamah semalam bersama dengan adiknya Fazli Zahari dan juga peguam. Farid mengaku tidak bersalah di atas satu pertuduhan, iaitu memasukkan dadah ke dalam badannya pada 11 Januari lalu dan minta dibicarakan. Mahkamah meletakkan tarikh yang sama dengan sebutan bagi 4 lagi tuduhan jenayah yang dihadapinya pada 5 Mac nanti. Dalam masa yang sama, Farid juga menegaskan hubungan dengan isteri baik sahaja dan tiada masalah antara mereka suami isteri. Pengarah urusan DBI Properties, Datuk Boy Iman telah ditahan reman selama 2 hari berhubung dakwaan kes penipuan projek pembinaan rumah banglo yang membabitkan nilai sebanyak 6.8 juta ringgit Malaysia. Difahamkan beberapa mangsa telah mengalami kerugian mencecah puluhan ribu ringgit dan membuat laporan polis. Ashraf Sinclair, abang kepada Adam Sinclair, menyifatkan Yuna sebagai wanita yang sempurna dan mampu membahagiakan Adam serta keluarga. Yuna dan Adam bakal menamatkan zaman bujang mereka pada 28 Januari ini dan akan mengambil tempat di Putrajaya International Convention Center PICC. Ashraf ditemui ketika sidang media drama dosa yang bakal bersiaran di Astroverse bermula 14 Februari ini. Pelakon Rab Khalid, 48, disahkan meninggal dunia pada 4.15 petang semalam di unit penjagaan coronary CCU Hospital Ampang akibat serangan jantung. Pelakon yang dikenali melalui lakonannya dalam karya pengarah terkenal Mamat Khalid ini dikatakan mengadu sakit dada sebelum dimasukkan ke hospital. Antara watak Allahyarham yang cukup dekat dengan peminatnya adalah watak Yeh Sekupang yang pernah dibawanya dalam filem Rumah Pusaka di Simpang Jalan. Anugerah Meletup Era akan menemui penonton pada April nanti. Namun, peminat Fatah Aminah Fazura bengang dan tidak puas hati apabila Fazura tidak tercalon dalam kategori couple meletup top 20. Bagaimanapun, pihak Astro menjelaskan bahawa pasangan tersebut tidak layak bertanding kerana terpaksa mengikut terma dan juga syarat yang telah ditetapkan. Which means, Fazura berkahwin sebelum tarikh akhir pencalonan.